Sebuah rekaman kamera dashboard mobil menangkap momen saat seorang anak perempuan berusia 8 tahun membawa mobil milik ibunya untuk pergi ke supermarket. Insiden ini terjadi di Ohio, Amerika Serikat. Menurut petugas polisi, anak perempuan tersebut pergi ke supermarket untuk membeli minuman Frappuccino. Polisi menambahkan anak perempuan tersebut ditemukan oleh kepolisian Bainbridge dan diamankan dalam keadaan selamat.